Sementara itu, antrean panjang warga yang ingin mengisi oksigen terjadi di Jalan Panjang Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Warga rela mengantre untuk mendapatkan oksigen karena memang stok menipis di beberapa sentra pengisian. Antrean panjang warga ini terjadi di Jalan Panjang Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Mereka membawa tabung untuk mengisi oksigen di tempat pengisian oksigen, Biomedika Oksigen. Setelah menunggu lama, pasokan oksigen datang dan satu persatu warga mulai mendapatkan pengisian oksigen. Meski demikian, ada juga warga yang tak sabar antre memilih mencari tempat pengisian oksigen lain. Satu ya. Baru dapat sekarang ya? Iya, baru dapat nih, baru datang dari mobilnya. Ini ngisinya yang berapa, Bang? Yang berapa ya? Ukuran ini. 02 ya, yang iya. Berapa Bang harganya, Bang? 20.000. Kemarin sih sempat 15.000 ya. Kadang naik lagi 20. Emang biasa beli di sini atau gimana, Bang? Iya, di sini soalnya nyari-nyari. Enggak ada, kosong semua. Kosong semua ya, Bang? Susah nyarinya, Bang. Saya udah nyari di Jalan Industri Pademangan, tutup, habis, bukan tutup, habis semua. Daerah Tebet, habis. Pejompongan, habis juga, tutup. Dari kemarin, udah nggak ada oksigen. Nah, kita mau nyari yang ada aja dah, yang kita cari nanya orang aja. Tapi kalau nungguin begini, waktunya saya habis. Di rumah juga lagi perlu ya, Bang? Iya, lagi perlu banget. Untuk harga pengisian oksigen 1 meter kubik seharga Rp20.000, 1,5 meter kubik Rp25.000, dan 2 meter kubik seharga Rp30.000. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, Anyus melaporkan.